Kali ini kita di perkebunan apel, kawan. Di kawasan wisata Batu Malang, kawan. Seperti ini pemandangannya, sangat bagus sekali. Ini ada peti apelnya, kawan. Masuknya di sebelah sana. Jadi di satu masuk ke sana, nanti petiknya di dalam sana. Di dalam sana itu ada pemetikan. Dengannya bagus, buahnya kayak gini, kawan. Kayak gini, kawan. Buahnya ini. Apelnya kayak gini, kawan. Ini apel Hana, kawan. Ini agak manis, ada asamnya, kawan. Di perkebunan apel di kawasan Batu, untuk daunnya seperti ini. Ini apel Hana ya namanya. Gini, sangat buahnya sangat lebat sekali. Di sebelah itu ada jambu. Posisinya juga ada yang lagi tunas, ada yang lagi guguran juga. Kawan, yang dekat ini aja buahnya kayak gini. Kayak gini, kawan. Pemandangannya sangat asri sekali, kawan. Kalau mau ke Batu, mau petik apel, bisa menghubungi kami ya. Nanti akan kami antarkan ke sini, ke tempat pemetikannya ini. Untuk tiketnya nanti menyesuaikan dengan harga ya. Kalau info mau ada mau jeep atau apa, bisa menghubungi di nomor WA yang ada di kolom deskripsi ya. Di daerah sini ada penyewaan jeep juga. Ada elf juga ada untuk ke area petik apel ini. Ini lokasinya sangat strategis, kawan. Sangat strategis. Nanti akan kami update ya. Buah-buah apelnya ini kayak gini, luar biasa. Buahnya sangat banyak sekali. Kayak gini ya. Mau petik apel di sini juga bisa, nanti menghubungi di kolom deskripsi ya nomornya. Saya akan kami antarkan ke lokasi dengan informasikan jumlah peserta dan yang mau melakukan pemetikan di tanggal tertentu yang sudah ditentukan. Oke, terima kasih kawan sudah menyaksikan channel kami. Jangan lupa di like and subscribe. Thank you very much for your attention and see you next video.